M. Nur Hidayat dan M. Sirojudin, serta seorang wanita bernama Anis Anjarwati, warga Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, ketiga pelaku pembunuhan terhadap seorang karyawan toko gorden di Mojosari yang mayatnya dibuang di jurang jalur wisata Pacet dan sempat bersembunyi, akhirnya berhasil diringkus anggota Resmob Polres Mojokerto. Penangkapan terhadap dua pelaku, Hidayat dan Sirojudin yang merupakan kakak beradik ini, setelah anggota Resmob mengetahui identitas korban dan melakukan olah TKP di lokasi pembunuhan di toko gorden, serta mengumpulkan beberapa alat bukti. Petugas juga mengamankan tersangka Anis Anjarwati yang diduga ikut serta membantu aksi pembunuhan tersebut. Ajun Komisaris Besar Polisi Apip Ginanjar, Kapolres Mojokerto mengatakan, ketiga pelaku memiliki peran masing-masing. Hidayat merupakan eksekutor pembunuhan terhadap karyawan gorden, Ahmad Hasan Mutolib, dengan menggunakan besi alat pencongkel ban untuk menusuk korban, sedangkan Sirojudin dan Anis ikut serta membersihkan TKP dan membuang korban ke jurang. Pelaku Dayat membunuh korban dengan keji, yaitu dengan cara menusuk kepala, dada, dan perut korban hingga 15 kali dengan menggunakan besi lancip alat untuk mencongkel ban. Pelaku tega menghabisi korban lantaran korban sering mengelak dan enggan membayar hutang terhadap pelaku senilai Rp4.500.000. Pelaku MNH alias DYT melakukan pembunuhan di latar belakang masalah hutang piutang. Jadi utang piutang ini akumulasi senilai 4,5 juta ini milik Dayat dan juga uang milik pelaku Ukin si pembantu ini sebesar 2,5 juta yang pernah dipinjam korban kurang lebih 6 bulan. Baik, tapi pada saat ditagih selalu mengelak. Dan atas dasar itu pelaku merasa kesal dan merencanakan pembunuhan ini. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijera dengan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP serta pasal 365 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan serta penganiayaan dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Aminuddin Ilham, JTV.